Halo viewer, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, simak video saya kali ini. Oke viewers, pada video saya sebelumnya, saya pernah menampilkan mengusung tema tentang fotografi, yaitu tentang pencahayaan. Kali ini saya akan memperlihatkan pada viewer semua bahwa pencahayaan itu memang sangat penting sekali. Cahaya matahari alami yang bisa diambil adalah ketika golden hour, yaitu ketika pagi hari dan sore hari, yaitu pagi hari ketika jam sekitar jam 6 sampai jam 9, dan kemudian sore hari ketika adalah jam 3 hingga jam 6 sore. Itulah golden hour dari cahaya matahari. Dengan pencahayaan yang tepat, objek foto Anda akan lebih dramatis dan lebih berkesan dan mempunyai jiwa. Maka dari itu, ketika mengambil fotografi, unsur utama yang Anda perhatikan adalah pencahayaan. Oke viewers, seperti contoh pada video saya kali ini, saya memperlihatkan ini adalah ketika sekitar jam 8 atau setengah 9 pagi hari. Hari ini terlihat matahari cerah dan langit sangat biru dan tidak berawan. Oke, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda melakukan sesi fotografi karena mendapatkan cahaya yang sangat-sangat baik. Oke viewers, sekian saja video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan hal ini bisa mencerahkan dan memberikan informasi kepada Anda. Oke, jangan lupa subscribe dan centang lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.